Halo kawan, jumpa lagi bersama gue, Iseng lagi sakit. Jadi kali ini gue akan kasih tutorial buat orang yang baru nyampe Jepang atau enggak, yang belum pernah transfer ke Indonesia. Kali ini gue akan kasih caranya. Nanti kalau emang yang udah tahu, skip aja ya video ini, karena video ini dikhususkan untuk orang yang belum pernah sama sekali tahu caranya transfer uang lewat Yucho Bank atau enggak, Smiling, dan banyak macam-macam remittance lainnya yang bekerja sama dengan GP Bank, salah satunya Smiling. Oke, langsung aja ya. Gue dari bus. Oke, udah sampai kantor pos atau bisa disebut JP Bank. JP Bank itu ATM yang kerja sama dengan kantor pos ya. Di mana-mana ada sih, di pelosok Jepang. Nah, ini jam bukanya harus diperhatikan. Kalau jam hari kerja ya jam 9 sampai jam 5. Ya. Kalau ya hari libur ya sampai jam 16. Ini tergantung tempatnya. Kalau di mall ya bisa sampai malam juga buka. Oke, kita langsung masuk. Cari ATM. Nah, ini di ATM-nya. Gila, masih dia udah bilang kan. Pertama kamu sediakan uangnya, lalu ATM-nya. Kalau saya udah billing dari Smiling, ini murah ya. Nilai tukarnya juga bagus. Kita masukkan sini. Oh ya, oke. Sudah masuk. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk, pilih kanji yang ada kanji okane-nya ini ya. Go. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih tuh biasanya yang ketiga. Jadi yang ini. Dia nanti kekunin isi yang kartunya itu nomornya apa ya, seperti ini namanya digital wallet namaku. Oke, ini sebagai contoh saya akan transfer tuh 1 mang misalkan ya. Memang ini juga nilai tukar lagi bagus, jadi saya mau nyimpan lah 1 mang ini, 1 mang plus eng yen. Oke, masukkan uang setelah dibuka itu. Yang terbalik ya, harus bagus. Oke, tunggu beberapa saat, dia akan pengecekan uangnya. Nah, tekunin dia, uangnya sudah terima sama ATM. Terus seperti ini, kita tunggu. Nanti dia keluar stroke. Terus sama kartunya. BBS. Oke, transfer beres. Kenapa saya transfer walaupun belum gajian ya? Ini karena nilai tukar lagi bagus ya. Transfer 10.000 ke nomor link ini. Nah, nomor link ini sudah saya koneksikan ke ATM BCA yang ada di Indonesia, ATM milik saya. Jadi karena saya pakai internet banking, jadi suatu saat orang butuh tinggal transfer dari internet banking saya. Oke, thank you yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau yang bagus, kalau tidak ya kasih komen, juga subscribe.